Ramai gila yang suruh Abang Boy kupas pasal kes ni. Abang Boy dah pernah dengar dah pasal ni 2 tahun lepas. Tiba-tiba isu ni naik balik selepas satu movie telah diadaptasikan daripada kes yang sebenar. Mula-mula tu Abang Boy ingat yang kes ni kes pembunuhan biasa je. Tetapi lagi dalam Abang Boy korek, lagi banyak yang Abang Boy jumpa guys. Siap ada unsur-unsur paranormal lagi. Serius, ini adalah di antara kes yang paling pening Abang Boy pernah cover. Abang Boy tak boleh ambil daripada satu sumber je tau. Sebab kes ni masih lagi berjalan dan hari demi hari ada je pendedahan baru yang diorang buat. Dan plot twist dia, memang putar alam guys. So apa yang Abang Boy akan dedahkan dekat korang ni, jangan ambil bulat-bulat tau. Bak kata kawan Abang Boy yang bernama Johnny Depp, take it with a pinch of salt. Makan bersama secubit garam. Ha, takut tawar. Abang Boy yakin korang dah tahu dah sedikit sebanyak jalan cerita dia. Tetapi Abang Boy punya style, Abang Boy akan cover juga kejanggalan kes ni semasa siasatan. Sebab apa guys? Abang Boy nak korang pening bersama-sama. So anyway, ini adalah kes Vina dan Eki Cirebon. So kalau korang dah ready, sediakan kudak siap-siap. Tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bam Boy dan welcome to channel Bam Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada malam minggu 27 Ogos 2016, pada lebih kurang pukul 7 malam, seorang remaja yang masih berumur 16 tahun yang bernama Vina Dewi Arsita ataupun Vina meminta kebenaran daripada kakaknya yang bernama Maliana untuk keluar berdating dengan boyfriendnya yang bernama Reski Rusiana ataupun Eki. Vina dan Eki ni sebenarnya baru je berkapal. Tengah hangat-hangat bercinta lah senang cerita. Tetapi walaupun baru berkapal, keluarga diorang ni dah kenal each other dah. So pendek kata, mak ayah si Vina ni pun dah merestui perhubungan diorang. Eki ni pun bukannya budak-budak nakal. Dekat sekolah pun dia adalah pelajar yang bagus. Memandangkan Maliana ni kenal sangat dengan si Eki ni, so dibiarkan je lah diorang keluar. Eki ni pun dah sampai depan rumah, siap bermakeup segala bagai, si Vina ni pun keluar. Tetapi sesuatu yang pelik terjadi pada malam tu. Selalunya si Vina ni akan balik sebelum pukul 12 malam. Memang itulah timing yang mak ayah dia bagi. Dan Vina ni pun bukan macam bosnya. Dia bukan budak yang melawan cakap tau. Tetapi pada hari tu, dah dekat nak pukul 1 pagi, Vina ni tak muncul-muncul. Pada masa tu, hanya ada Maliana je yang masih terjaga. Mak ayah dia dah masuk tidur dah. Tiba-tiba, pintu depan rumah diketuk. Dia pun pelik. Takkanlah Vina ni terlupa kunci rumah kot? Okey, tak apa. Dia pergi ke pintu depan dan buka. Terkejut dia, ada dua orang remaja yang dia tak kenal. Dua orang remaja tu terus cakap dekat Maliana yang Vina telah mengalami accident dan sekarang ni berada dekat hospital. Okey, Abang Boy nak bagi disclaimer sikit dekat sini. Ada sumber yang mengatakan yang Vina dikejarkan ke hospital dalam keadaan parah tetapi masih hidup. Dan ada lagi satu sumber mengatakan yang Vina ni dah mati dan berada di rumah mayat. So, Abang Boy decide untuk pakai sumber yang mengatakan yang Vina ni masih hidup dan berada di hospital. Okey? Okey, kita sambung cerita. Mendengarkan benda tu, Maliana ni memang panik gila lah. Dia terus kejutkan ayahnya dan mereka berdua terus ke hospital. Sampai-sampai je ke hospital, keadaan Vina memang teruk gila guys. Luka penuh satu badan. Dekat kepala Vina memang dah berlekuk. Kaki dengan tangan memang usah cakap lah, patah 1000 guys. Pada masa tu, Vina memang tengah hujung-hujung nyawa je. Memang nazak dah tu. Doktor mengatakan yang Vina tak dapat lagi memberi respon dan tak bergerak. Kaki tangan hospital menasihatkan ahli keluarga untuk bersiap sedia. Selama sejam bertarung nyawa, akhirnya Vina menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nasib kekasih hati Vina iaitu Eki, dia dah meninggal dekat tempat kejadian dah. Melihat keadaan Vina dan Eki,
Ayah Vina ni tergerak hati. Dia nak tahu sangat keadaan motor dan dia nak tengok tempat accident tu berlaku. So dia tanyalah polis yang handle kes ni. Polis tu terus bagi tahu, kawasan kemalangan adalah di flyover berdekatan dengan kampung Kepompongan, Kecamatan Talun di Cirebon. Polis memang daripada awal pun dah anggap kes ni hanya kemalangan biasa je. Menurut polis lagi, motor tu telah melanggar tiang elektrik di tepi jalan katanya. So pada pagi tu, ayahnya si Vina ni pergilah ke tempat kejadian. Tetapi ada pelik dekat situ. Bila ayah Vina sampai, tempat tu langsung tak ada tanda-tanda kemalangan pun. Tiang yang dikatakan dilanggar oleh motor Eki macam tak ada kesan dilanggar. Dekat jalan tak pun bersih guys, tak ada langsung tanda motor tu terseret. So kalau nak bandingkan pula dengan kecederaan si Vina, hei memang teruk guys. So benda ni memang tak masuk akal. Macam ada benda yang tak teli. Pada masa ni hati ayah Vina dah rasa lain macam dah. So next dia pergi ke balai di mana motor Eki ni berada. Bila dia check motor pula, lagilah dia pelik. Motor tu hanya ada kesan calar je. Elok lagi guys, motor tu masih boleh bergerak. Tak ada apa yang remuk, tak ada apa yang pecah. Mulalah dalam kepala otak fikir macam-macam. Betul ke si Vina dan Eki ni accident? Handphone anak dia pun masih okey tau, skrin tak pecah. Ha, apa cerita? Walaupun ayah Vina dah start rasa curiga, dia tak boleh nak buat apa. Yelah, dia bukan polis. Bukannya dia ada bukti apa-apa pun. Kan tak pasal-pasal kena tengking dengan pak polisi kan. Pada saat ni pun, abang boy rasa polis dah malas nak siasat lebih-lebih. Kan tak pasal-pasal kerja overtime pula. So polis berkeras mengatakan apa yang terjadi ni adalah kemalangan jalan raya. Itu je. Dah, tutup kes. So arwah Vina telah dibawa pulang tanpa apa-apa ujian autopsi pun. Mayatnya telah dikebumikan pada hari itu juga. Suasana hiba menyelubungi keluarga Vina. Dan orang yang paling tak boleh move on adalah kakak Vina, iaitu Maliana. Dialah yang membenarkan adiknya keluar malam tu. Maliana menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. 3 hari selepas kejadian, pada lebih kurang pukul 8 malam, Maliana mendapat satu panggilan daripada kakak kepada salah seorang kawan Vina. Dia cakap, "Datang rumah aku cepat. Adik aku dah dirasuk dengan Vina ni." Ha pula dah. Dah kenapa? Janganlah buat main-main, orang tengah berkabung ni. Kau nak prank ni dah kenapa? Pemanggil tu cakap, "Tak. Sungguh, adik aku meracau daripada maghrib tadi. Cakap dia adalah roh Vina dan dia takkan pergi selagi tak bagi tahu kepada ahli keluarganya apa yang terjadi ke atasnya pada malam kejadian." So nak tak nak, Maliana dan juga ayahnya bergegas ke rumah Linda. Linda ni adalah nama salah seorang daripada kawan rapat Vina ni. Dialah yang kena rasuk malam tu. Belum masuk rumah lagi tau, ayah Vina dah dengar tangisan yang seakan-akan sebiji macam suara si Vina. Masuk-masuk je dekat ruang tamu, dia nampak Linda menangis teresak-esak. Bapak Vina cakap, "Ini memang suara anak aku." Linda nampak je ayah si Vina ni, dia terus peluk orang tua tu. Terkejut member. Time ni lah Linda yang dalam kerasukan tu menceritakan apa yang berlaku pada malam tu, apa yang membuat Vina dan Eki kehilangan nyawa. Ini adalah rakaman semasa Linda dikatakan dirasuk Vina. So apa yang berlaku adalah Vina bersama Eki dan juga kawan-kawan melepak dekat sebuah taman. So pada lebih kurang pukul 10 malam, Vina dan Eki bersama kawan-kawan yang lain nak bergerak lah. Eki ni sebenarnya adalah ahli geng mat motor dekat area Cirebon ni. So dia dan kawan-kawan dia memilih untuk melalui jalan Kali Tanjung Cirebon. Jalan tu memang sunyi malam-malam guys, tak ada kereta langsung. Lampu jalan usah cakap lah. So elok je geng ni melepasi sekolah SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Tiba-tiba je satu lagi geng mat rempit datang daripada belakang. Mula-mula tu Eki ingatkan member dia, tetapi lain macam geng baru ni. Semua bersenjatakan kayu geng. So terjadilah aksi kejar-mengejar pada malam tu. Geng lagi satu ni dikatakan ada 11 orang, yang si Eki and the geng ni pula ada 9 orang je. Itu tak termasuk dengan Vina lah. So memang nak fight pun susah.
Ditambahkan pula masing-masing bawa barang, guys. Tak cukup dengan tu, diorang siap baling batu dekat Eki dan kawan-kawan tau. So dalam kekacauan tu, member-member yang lain terpisah pula dengan motor Eki. Masing-masing cuba nak selamatkan diri. Tetapi yang peliknya, semua mak rempit tu hanya kejar Eki seorang je. Yang lain diorang tak kejar tau. Macam memang daripada awal target sebenar diorang adalah Eki dan Vina. So dekat sini ada dua cerita yang berlainan tentang apa yang berlaku. Ada satu sumber mengatakan yang setelah motor Eki ni terpisah dengan kawan-kawan, mereka telah dipukul dengan kayu panjang sampailah terjatuh motor. Tempat dia jatuh adalah di flyover yang Abang Boy sebut tadi tu. Payah gila tu nak sebut. Abang Boy memilih untuk tak sebut sekali lagi, takut salah. Okey, itu satu cerita. Cerita lagi satu mengatakan sebenarnya Eki dan Vina ni dah lepaskan diri dah daripada geng rempit tu. Tetapi diorang decide untuk datang balik ke sekolah SMP tadi untuk memastikan kawan-kawan yang lain okey. Ada kemungkinan geng rempit tu dah belah dah dan keadaan dah kembali selamat. Tetapi malangnya, geng rempit tu ada lagi, guys. Memang tengah tunggu Eki dan Vina. Sekali lagi diorang kena hambat sampailah terjadinya accident. Lepas terjatuh tu, Eki dan Vina dipukul sampai tak sedarkan diri, guys. Pada masa semua ni berlaku, tak ada satu pun kereta yang lalu. So jalan ni memang betul-betul sunyi gila. Menjeritlah sekuat mana pun, takkan ada seorang pun yang akan mendengar. Setelah Vina dan Eki tak sedarkan diri, diorang berdua telah dibawa ke sebuah bangunan tinggal berdekatan dengan Jalan Perjuangan. Memang tak jauh pun daripada tempat kejadian, guys. Betul-betul depan sekolah tu. Dekat dalam bangunan tinggal tu, segala-galanya berakhir buat Eki dan Vina. So apa yang terjadi sebenarnya? Memang berbau ikan habislah. Kenapa Eki dan Vina seorang je yang kena target? Untuk mengetahui motif sebenar serangan ni, kita kena berpatah balik beberapa bulan sebelum kejadian. Macam Abang Boy cakap tadilah, Eki ni adalah salah seorang ahli kelab motor. Masa dia kenal dengan Vina tu, dia ajaklah Vina lepak sekali dengan orang. Benda biasa je. Ahli yang lain pun ada juga bawa awet diorang lepak sekali. Tetapi dengan Vina ni lain sikit. Dia lawa dan comel. Dekat sekolah pun dia memang ramai peminat. Tetapi Eki seorang je dapat ayat si Vina ni. Salah seorang daripada kawan si Eki ni bernama Peggy ataupun Egi. Abang Boy panggil Peggy lah supaya korang tak pening. Iyalah, seorang Eki, seorang Egi. Bukan korang je pening, kerana Abang Boy takut Abang Boy salah sebut. So anyway, Peggy ni pun minat si Vina ni. Di belakang mata Eki, Peggy ni doa ayat si Vina ni. Mula-mula tu dia bertenang lagi sebab tak nampak obvious sangat. Dia orderkan air, dia orderkan makan, dia romantik-romantik macam itulah, sweet-sweet. Tetapi makin lama dah jadi lain macam pula si Peggy ni. Dia mula cakap yang dia dah ada hati dengan Vina. Dan yang paling bacu sekali adalah dia dok buruk-burukkan si Eki ni. Si Eki ni dengan Vina bersekolah sekali tau. Ada juga sumber yang mengatakan yang Peggy ni tak pergi sekolah pun. So makin lama makin rimas lah si Vina ni. Dia tak nak lah report dekat Eki sebab tak nak diorang berdua bergaduh. So dia share masalah dia dengan kakak dia, iaitu Maliana. Maliana just bagi nasihat untuk tolak cerita Peggy elok-elok. Jangan sampai menghina dan jangan buat orang berdendam. Sampailah satu hari, diorang melepak seperti biasa. Time ni beberapa minggu sebelum kejadian. Masa diorang semua tengah melepak tu, si Eki ni pergi somewhere lah. Tak tahulah pergi toilet ke pergi mana ke. Melihatnya Vina ni sorang-sorang, si Peggy ni terus memeluk Vina daripada belakang. Hei, terkejut Vina tu. Eh, kau dah kenapa? Pada masa tu Vina dalam keadaan marah terus meludah muka Peggy dan menghinanya. Mulai dari saat ni, Peggy mula berdendam dengan Vina dan juga Eki. So Peggy yang panas hati ni berpaling tandah, guys. Khabar boleh cakap ya, Eki and the gang ni adalah geng mak motor. Dekat kota Cirebon ni memang ramai gila tim mak-mak rempit tau. Ada satu lagi tim yang menjadi rival kepada tim Eki. Pendek kata selalulah kalah racing. Dan si Peggy ni pula, dia buat plan dengan ketua tim lagi satu tu untuk memukul Eki. Maka terjadilah peristiwa hitam pada hari kejadian. Okey, sekarang kita berbalik kepada apa yang berlaku kepada Eki dan Vina pada malam tu. Setelah sampai di bangunan tinggal tu, mata Vina dan Eki telah ditutup. Tangan dan kaki mereka telah diikat. Peggy dan kawan-kawannya telah memukul Eki semahu-mahunya. Diorang hayun dengan kayu, diorang baling dengan batu kat kepala, macam-macam lagi lah. Sementara semua ni berlaku, Peggy ni stop kejap. Dia pergi dekat Vina dan terus membuka seluar Vina. Apa lagi, geng? Dia terus Vina tau. Dia ajak pula kawan-kawan yang lain join sekaki. Tiga daripada mereka telah bergila-gila melakukan Vina macam binatang. Semua ni berlaku dekat depan Eki tau. Tetapi dia tak boleh buat apa, geng. Bayangkanlah, ramai-ramai bantai seorang, tangan pula kena ikat.
Hei, gajah apa boleh tumbang dia? Pada masa inilah, Eki meninggal selepas dihayun dengan kayu panjang. Selepas diorang dah puas dengan Vina, Peggy ni pergi hempuknya tangan dan kaki Vina dengan kayu sampai patah, geng. Menangis-nangis Vina minta dikasihankan. Tetapi diorang semua gelak je. Masing-masing dah kena rasuk setan. Diorang tak kira dah. Selagi tak mati, selagi itulah diorang tak puas. Sampailah satu masa, Peggy menghayun kayu ke kepala Vina sekuat-kuat hati. Bersembur darah dekat tempat kejadian. Vina terus rebah dan tak sedarkan diri. Bila Eki dan Vina dah tak lagi bergerak, mulalah seorang-seorang start panik. Last-last, salah seorang daripada diorang ni mencadangkan untuk meletakkan mangsa di tepi jalan. Buat-buat macam mangsa kena accident. Ha, okay, on. Semua setuju. Masing-masing buat kerja. Salah seorang daripada diorang ni ditugaskan untuk membersih kawasan bangunan tinggal tu, dan yang lain mengangkat tubuh Vina dan Eki ke tepi jalan di depan sekolah. Lepas diorang dah pastikan tak ada kesan bukti yang dapat mengaitkan diorang, diorang terus belah macam tu je, guys. So semua info-info ni telah diberitahu oleh Linda tau, yang dikatakan kerasukan roh Vina tu. Semua ni dirakam tau. So tak tahulah sama ada roh Vina masuk ke tak, tapi ramai yang mengatakan benda tu adalah jin korin Vina yang merasuk ke dalam tubuh Linda pada malam tu. Bagi siapa yang bukan beragama Islam, mungkin Abang Boy boleh explain sikit lah apakah jin korin ni. Islam percaya yang jin korin adalah sebangsa jin yang bersama-sama dengan manusia daripada saat kita dilahirkan sampailah kita wafat. Dia tahu apa yang kita buat dan apa yang kita tengah alami sekarang ni. Sepanjang hari dia bersama kita. So itu explanation secara ringkas lah. Mungkin pada mereka yang lebih tahu pasal bab ni, boleh share dekat ruangan komen. Sama-sama kita boleh belajar, okay? So anyway, rakaman kerasukan tu telah diberikan kepada polis bersama-sama dengan gambar motor Eki dan juga telefon Vina yang tak rosak tu. Ahli keluarga Eki dan Vina anggap yang benda ni bukan kematian biasa. Ada unsur-unsur jenayah. Pada keesokan paginya, satu tim telah dibentuk untuk menyiasat dakwaan ni. Siasat punya siasat, polis pun nampak ada something missing. Sebagai contoh, bila diorang tengok balik dengan report pertama, orang yang melaporkan kemalangan tu adalah kawan Vina dan Eki sendiri tau. Menurut report tu, dia menulis yang dua daripada kawan mereka telah mengalami kemalangan. Tapi bila kawan-kawan Eki dipanggil balik ke balai, diorang cakap yang diorang telah melaporkan kes pukul dan bukan kes kemalangan. Ha, dah satu hal. Satu lagi masalah adalah bila polis tengok tempat kejadian pula dan juga keadaan motor Eki, tak mungkin Eki dan Vina boleh cedera macam tu. Polis trace balik perjalanan mangsa sebelum berada di tempat kejadian. Polis ni pergilah ke taman tempat mangsa-mangsa dan kawan-kawan dilepak. Dekat situ, polis telah interview seorang penjual sate. Menurut pakcik tu, dia melihat Eki dikejar oleh sekumpulan budak-budak motor dan budak-budak tu membalik batu dan melibas kayu yang panjang. Pakcik tu cakap lagi yang kumpulan yang bertanggungjawab ada kemungkinan kumpulan mat-mat motor yang sering buat kacau dekat area tu. Dia siap bagi tahu kot markas budak-budak ni selalu lepak. Pada 31 Ogos 2016, polis telah menyebu markas tim motor yang terletak di Jalan Perjuangan Manjasim, Kampung Situ Gangga, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dan hasil daripada sebuan tu, polis berjaya menahan 8 orang ahli yang sedang mabuk, iaitu Rivaldi 21 tahun, Eko Ramadhani berumur 27 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Jaya berumur 22 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudiman 21 tahun, Suprianto 20 tahun. Dan ada lagi seorang yang dirahsiakan identitinya disebabkan masih di bawah umur. Masa polis rush tu, masing-masing tengah blur, guys. Dah kenapa polis datang? Diorang cakap takkan nak minum pun salah. Kami bukan kacau orang pun. Last-last polis tanyakan pasal Vina dan Eki. Tiba-tiba seko-seko diam. Tak ada siapa pun cakap yang diorang tahu menahu pasal kes ni. Polis cakap okay fine, nak degil. Semua angkut balai. Bila kat balai, seorang-seorang dipanggil untuk disuruh siasat. Mula-mula tu masing-masing memang champion lah. Semua cakap yang diorang tak kenal siapa Eki dan Vina tau. Diorang tak ada kena-mengena dengan hal ni. Tetapi biasalah, guys. Dalam banyak-banyak hati kering tu, mesti akan ada seorang yang pecah lubang. Salah seorang daripada diorang tak tahan disoal berjam-jam. Dia mula buka mulut. Dia cakap yang dia dipaksa untuk ikut pada malam kejadian untuk memukul Eki dan Vina. Dia cakap plan awalnya hanya untuk menakutkan Eki dan Vina je. Diorang tak berniat pun untuk membunuh siapa-siapa. Tetapi kepala masing-masing dah weng tau. Diorang minum malam tu. So kepala masing-masing dah naik ke bulan lah. Memang hilang pertimbangan lah seko-seko. Dalam sesi soal siasat tu, polis temui satu grup chat tentang plan untuk membelasah Eki dan Vina. Orang yang menjadi mastermind dalam plan ni tak lain tak bukan adalah Peggy. Dialah kepala yang mengapi-ngapikan diorang. Sebenarnya ada 3 orang lagi bersama-sama dengan diorang pada malam tu. Dan ketiga-tiga tu masih bebas lagi tau. Orang tu adalah Andy yang berumur 31 tahun, Danny berumur 28 tahun, dan yang terakhir adalah Peggy atau nama panggilannya
Perong yang berumur 30 tahun. Ketiga-tiga suspek ni dah menghilangkan diri dah. Entah ke mana pergi pun siapa pun tak tahu. Hilang daripada muka bumi. So sementara mencari tu, yang 8 orang yang kena cekup tu dah dimasukkan lokap sementara menunggukan perbicaraan. Sebelum semua tu, polis kena bawa semua suspek ni untuk melakukan balik apa yang terjadi pada malam tu. Pada 28 September, 7 daripada 8 suspek telah dibawa ke tempat kejadian. Masa mula-mula tu semua okey je guys. Diorang lakonkan balik apa yang terjadi. Tetapi pada pertengahan, masing-masing dah start buat perangai. Salah seorang daripada dorang dah tak nak buat dah. Dia cakap dia bukan berada dekat sini pada waktu kejadian. Dia berada kat tempat lain. Bila yang lain dengar, masing-masing buat perangai lah. Masing-masing tak nak buat. Dorang cakap dorang tak ada kena mengena pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Masa ni semua wartawan dah ada tau. So memang polis pun tak boleh nak buat apa. Ini kalau kat dalam ni dah kena terajang lah. Geram je polis masa tu. So penyudahnya polis tak ada pilihan lain. Dorang terpaksa pakai orang awam untuk melakonkan semula. Dorang pun ada deadline juga dorang nak kejar. So disebabkan benda ni, polis sangkut untuk membawa kes ni ke pihak pendakwa raya. Bukti tak cukup kuat? Yelah geng, apa yang diorang ada ni hanya pengakuan suspek je. Dan sekarang ni seko-seko menarik balik pengakuan. Bukti lain tak ada tau. Saksi kejadian pada malam tu pun tak ada. Yang hanya ada adalah pakcik sate tu. So last-last polis ambil keputusan untuk membuat autopsi ke atas mayat arwah Vina dan juga Eki. Diorang terpaksa korek balik guys. Dah tak ada jalan lain dah. Diorang tak bawa balik tau mayat kedua-dua mangsa tu ke hospital tau. Diorang buat dekat pondok dekat tepi kubur tu je. Diorang mula mengorek pada pukul 8 pagi dan pada pukul 11 barulah dapat keluarkan kedua-dua mayat mangsa. Keputusan autopsi menunjukkan ada kesan luka di seluruh badan. Semua tu langsung tak menunjukkan kecederaan dan aksiden pun. Dekat badan Vina pula, forensik berjaya mengesan terdapat serangan. Menurut pakar forensik, DNA tak boleh dilakukan oleh disebabkan sperma dah rosak. Katanya lah, dengan menggunakan bukti ni, kesemua suspek telah dihadapkan ke mahkamah. Kalau tanya Abang Boy lah, kes ni agak goyang sikit. Bukti yang ada hanya bukti keadaan je. So anyway, dekat pembicaraan pun ada masalah juga guys. Disebabkan suspek di bawah umur tu. Menurut ibu kepada Saka, dia mengatakan yang pada malam kejadian, Saka ni hanya menghantarkan motor je ke markas. Dia bukan ahli klub tu pun. Dia sebenarnya adalah anak saudara kepada Eka Sandi, salah seorang daripada suspek. Pada malam tu, dia telah dipaksa untuk ikut pakciknya untuk membelasah Vina dan Eki. Peguam bela Saka yang bernama Titin menghadirkan 6 orang saksi yang mengatakannya Saka tak ada kena-mengena dengan mana-mana kelab motor. Keenam-enam saksi itu telah memberi alibi yang kukuh daripada pukul 4 petang hingga pukul 3 pagi. Tetapi keterangan saksi langsung tak diambil kira oleh hakim pada masa itu. Disebabkan ini, Saka telah didapati bersalah dan dihukum penjara selama 8 tahun. Menurut hakim, terdapat tanda-tanda yang mereka telah merancang daripada awal untuk membelasah Vina dan Eki. Ini telah dibuktikan daripada perbualan chat group. Perbualan tu ada si Saka ni sekali tau. Dia tahu daripada awal apa yang akan berlaku pada malam tu. So alasan ada alibi dan segala bagai tu memang tak boleh dipakai. Dia tetap bersalah. Sama je dengan yang lain. Menurut hakim lagi, di dalam perbualan tu, Peggy lah yang bertanggungjawab memulakan provokasi di antara diorang ni. Pada 26 Mei 2017, perbicaraan suspek yang lain pula dijalankan. Antara pendakwaan yang diorang kena hadap adalah membunuh dengan niat dan melakukan hubungan di bawah umur. Ketujuh-tujuh suspek telah didapati bersalah atas kesemua tuduhan dan dihukum penjara seumur hidup. Mereka telah membuat rayuan, tetapi rayuan mereka telah ditolak bulat-bulat oleh mahkamah tinggi. So sekarang ni 8 kepada 11 suspek dah settle dah. Dah kena tangkap dan disumbatkan ke dalam penjara. Yang hanya tinggal hanya 3 orang je. Kisah sedih Vina dan Eki ni telah diadaptasikan dalam movie terbaru yang bertajuk Vina. Movie tu baru je lagi launch minggu lepas. Kes yang dah terkubur selama 8 tahun tiba-tiba jadi viral balik. Tiba-tiba je polis teringat balik yang kes ni belum selesai lagi. Diorang buka balik kertas siasatan untuk mencari lagi ketiga orang suspek. Entah macam mana dah, pada 28 Mei 2024, suspek Peggy Setiawan telah dikesan polis. Dia telah berjaya ditahan di Bandung dan dibawa ke balai untuk membantu siasatan selepas 8 tahun guys. Akhirnya mastermind semua benda ni telah berjaya ditangkap. Tapi guys, ada plot twist dekat situ. Menurut Linda, semasa kerasukan roh Vina tu, Eggy atau Peggy adalah seorang anak polis. Tetapi realitinya adalah bapa si Peggy ni adalah orang biasa je. Bapa dia adalah pekerja construction. Dan menurut bapanya, Peggy memang dah lama ada kat Bandung.
even sebelum kejadian lagi. So tak mungkinlah dia berada di Cirebon pada waktu tu. Dan satu lagi, pakcik sate yang berniaga pada malam tu menimbulkan tanda tanya juga. Macam Abang Boy cakap, tempat kejadian tu memang betul-betul gelap. Tak ada lampu jalan. Pakcik tu cakap dia nampak sekumpulan mak repit membaling batu ke arah Eki Davina. Tapi jarak dia dengan tempat kejadian adalah lebih kurang dalam 100 meter. Agak mustahil dia boleh nampak apa yang berlaku pada malam tu. Dan lagi satu, menurut penduduk sekitar di kawasan kejadian, dalam pada tahun 2016, memang tak ada apa-apa warung yang berniaga dekat situ pada malam hari. Tempat tu memang gelap ya amat. Malam-malam tak ada siapa pun yang keluar rumah. So semua benda-benda ni menimbulkan persoalan, siapakah sebenarnya Pakcik Sate ni? So kalau Pakcik Sate ni tak wujud, Pakcik Sate ni orang tak jumpa, daripada mana polis dapat info tu? Wujud ke tak sebenar Pakcik Sate tu? Dan lagi satu yang menjadi soalan adalah, siapa sebenarnya Linda? Identiti dia langsung tak didedahkan kepada umum tau. Menurut Linda, yang dirasuk oleh Vina tu, ada 12 orang yang bertanggungjawab atas kematian Vina pada malam tu. Tetapi polis hanya list suspek seramai 11 orang je. Siapa lagi seorang? Itu pun kalau betul lah Linda kerasukan. Kalau bukan, ada kemungkinan Linda ada dekat tempat kejadian pada malam tu. Dan dialah orang yang ke-12 tu. So far, yang kita tahu pasal Linda hanyalah gambar ni. Tapi bila Linda dekat dalam gambar ni disoal wartawan, dia mengatakan yang bukan dia. Bukan dia yang kena rasuk pada malam tu. So sama ada dia menipu atau dia cakap betul, serius kita takkan tahu. Selepas penangkapan Peggy, muncul 3 orang yang mengatakan yang Peggy ada bersama diorang di Bandung pada pagi tu. Salah seorang daripada saksi siap mengatakan dia tidur dekat rumah Peggy pada malam tu. So tak mungkinlah Peggy boleh ada di 2 tempat pada satu masa. Jarak Bandung ke Cirebon pun adalah 140 km, gang. Macam mana dia nak balik? Dan lagi satu, perbualan chat yang dikatakan plan diorang membunuh Eki Davina tak pernah didedahkan kepada umum. So kita tak tahu sama ada betul ke tak wujud chat group tu. Itu Abang Boy tak cakap lagi pasal ujian DNA. Forensik je cakap yang diorang tak boleh buat ujian tu disebabkan sperma rosak. Tahu tak korang, yang forensik di luar negara berjaya menjalankan ujian ke atas cairan air mani yang berusia 100 tahun. Diorang siap jumpa cucu cicit perembes cairan tu lagi tau. So dengan teknologi sekarang ni, Abang Boy rasa mustahil forensik Indonesia tak dapat jalan ke ujian DNA dengan alasan sperma rosak. Takkan diorang nak cakap teknologi DNA diorang tak maju? Come on, Naruto dibesarkan dekat sana kot. Takkan lah kan. So betul tak Abang Boy cakap awal-awal tadi, ini adalah kes paling terpening Abang Boy pernah cover. Banyak gila plot twist dan banyak gila ruang kosong yang masih tak terisi. Even senjata pembunuhan pun tak ditemui tau guys. Segala pendakwaan ni dilakukan hanya menggunakan bukti keadaan je, bukan pun bukti kukuh. Nampak macam pihak berkuasa nak tutup kes ni cepat-cepat disebabkan benda ni viral. Sebab apa benda ni viral? Linda kena rasuk. Ha, itu sahaja. Abang Boy syorkan korang untuk cari gambar suspek. Korang cari gambar tersangka kasus Vina dan Eki Cirebon. Korang tengok muka masing-masing lebam guys. Mata lebam, mulut pecah. Tak kalah nak cakap yang lebam tu diorang buat kat diri sendiri je tak? Terus terang, start daripada part Linda kerasukan tu, Abang Boy dah nampak dia punya pening tu macam mana. Abang Boy tak cakap yang suspek tu tak bersalah tau. Mungkinlah diorang tu bersalah. Tetapi siasatan kes ni memang goyang gila kot. Pakcik Sate tu pun tak tahu wujud ke tak. So Abang Boy tak nak claim apa-apa. Segala info yang Abang Boy dah jumpa semasa Abang Boy buat research, Abang Boy dah bentangkan dekat depan korang. So sekarang ni Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Marilah pening bersama-sama. Seperti biasa, kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.